Alhamdulillahil qail wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Adakah aku hamba yang bersyukur? Itulah tajuk khutbah kita pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, ucapan syukur bermaksud segala puji-pujian hanya untuk Allah, manakala kalimah Alhamdulillah merupakan lafaz lisan yang diucapkan sebagai tanda syukur dan pujian atas segala nikmat yang dikurniakan olehnya. Syukur merupakan salah satu daripada sifat mahmudah. Dengan bersyukur, hati akan menjadi semakin tunduk dan tenang. Lazimnya, setiap kali diberikan sesuatu nikmat, kita akan bersyukur mengingati si pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Taala. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat dan syukur ini merupakan tingkatan tertinggi, lebih tinggi daripada kesabaran dan ketakutan. Oleh itu, kalimah syukur merupakan kalimah yang utama dan lebih baik perlu diucapkan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, seandainya dunia dan seisinya berada di tangan seseorang dari umatku, kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah, nescaya kalimah Alhamdulillah yang diucapkan ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Riwayat Ad-Dailami. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengan bersyukur dapat menambahkan nikmat yang sedikit, menghindarkan diri daripada kekufuran, mendekatkan hubungan dengan Allah dan sesama insan, serta memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Meskipun sifat dan syukur ini merupakan sifat yang mulia, namun tidak ramai dalam kalangan kita yang mampu bersyukur dengan nikmat kurnian Allah Ta'ala. Sebaliknya, bagi orang yang tidak bersyukur, mereka kufur dengan nikmat Allah kerana sentiasa merasa tidak cukup dan sentiasa gelisah dengan apa yang mereka tidak miliki. Mereka yang kufur dengan nikmat Allah tidak terdetik di hati untuk berterima kasih kepada Allah. Akibatnya mereka akan hanyut, mereka akan tenggelam dengan kenikmatan dunia, maka hubungan mereka dengan Allah akan menjadi semakin jauh. Hakikatnya, syukur ini sangat sukar bagi mereka yang miskin jiwa. Pelbagai nikmat yang Allah anugerahkan, namun nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Selain itu, kita juga perlu memanfaatkan segala nikmat yang dikurniakan Allah ini, khususnya nikmat mata, telinga, hati, harta, pangkat, kedudukan dan lain-lainnya. Dan janganlah sesekali nikmat itu digunakan untuk mendahrakai Allah Ta'ala. Oleh itu, Allah mendidik manusia supaya bersyukur kepadanya, supaya hati menjadi lebih tenang. Persoalannya di sini adalah,
Adakah ketika kita ini benar-benar menjadi hamba yang bersyukur? Realitinya ada yang bersabar tetapi tidak bersyukur. Begitu juga sebaliknya. Sudah pasti sebagai seorang mukmin, kita dituntut supaya bersyukur dengan nikmat yang diperoleh dan ujian yang kita hadapi. Bila diuji dengan kemiskinan, dengan penyakit, harta dan pelbagai ujian, hati perlu bersabar dengan bersyukur, kerana yakin setiap perkara yang berlaku mempunyai hikmah yang tersembunyi. Antara cara menzahirkan rasa syukur ialah dengan berkongsi harta, wang ringgit, makan minum, kenderaan, ilmu dan sebagainya yang kita ada dengan orang lain. Syukur ibarat baja rezeki. Jika seseorang bersyukur, rezekinya berupa ilmu, harta, kesihatan, masa dan tenaganya akan bertambah subur dan berkembang menjana pahala yang berkekalan. Sudah menjadi lumrah kehidupan, ada yang dikurniakan rezeki yang mencukupi, ada yang berlebihan, namun sebaliknya ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Walau bagaimanapun keadaan kita, kita perlu menzahirkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Pemberi. Hadirin rahimakumullah, realitinya tak ramai dalam kalangan kita mampu untuk melafazkan syukur bila dikurniakan nikmat oleh Allah. Pandang dan lihatlah ke dalam diri kita sendiri, adakah kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepadanya? Sebagai hamba Allah, kita dituntut supaya bersyukur kerana ianya adalah perintah dari Allah dengan kurnia nikmat yang tidak terhitung. Tidak dapat nafikan, pada hari ini ramai yang masih terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Namun begitu, di sebalik ujian yang menimpa, kita dapat mendidik hati sentiasa bersabar dan bersyukur. Kita ramai yang mampu bersyukur dengan ujian dan musibah. Sebagai contoh, apabila berlaku sesuatu yang berlawanan dengan kehendak kita, maka berlakulah tekanan, menyalahkan takdir apa yang berlaku tanpa redha, tanpa tawakal dan bersyukur pada Allah atas segala ujian yang dihadapi. Oleh itu, yang mendorong berlakunya pelbagai tindakan luar jangkaan akibat dari sikap putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang manusia, kita juga sering mengeluh tentang kehidupan yang kita lalui. Lebih-lebih lagi kita merasakan kurang senang dan merasa tidak cukup dengan nikmat pemberian Allah. Sebagai orang yang beriman, didiklah hati kita agar bersyukur dengan apa yang kita miliki dan menyedari masih ramai di luar sana yang kurang bernasib baik berbanding kita, namun mereka tetap bersyukur. Di samping itu, seseorang yang merasa syukur kepada Allah akan melaksanakan ibadah secara berterusan, melakukan ibadah-ibadah tambahan dan ibadah sunat yang lain seperti membaca Al-Quran, berpuasa sunat, berzikir, berselawat, hadir berjemaah serta menuntut ilmu di masjid dan surau dengan sungguh-sungguh mencari waktu yang terluang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, dalam memaknai rasa syukur yang mendalam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu-satunya manusia yang dijamin syurga oleh Allah. Namun jaminan itu tidak menjadikan baginda alpa dan lalai dalam menzahirkan rasa syukur dan mempertingkatkan ibadah baginda kepada Allah. Ini dapat dilihat peluang dan ruang yang digunakan oleh baginda untuk melakukan ibadah sehingga bengkak kedua kaki baginda. Peristiwa ini dirakamkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau bersabda. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah." Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha وَقَدْ غُوِرَ لَكَ مَا تَقَدَّ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ فَقَالْ يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا." Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat
maka beliau berdiri sehingga kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampunkan oleh Allah?" Lalu baginda menjawab, "Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Riwayat Muslim. Ketahuilah, ucapan syukur adalah amalan dan sifat yang sangat dituntut kerana ianya adalah jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dunia merupakan jambatan menuju ke akhirat dan nikmat dunia bersifat sementara berbanding akhirat. Jika apa yang diharapkan berlaku, maka bersyukurlah atas nikmat kurnia Allah. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tak dijangka, maka bersabarlah dan bersyukurlah. Begitu juga, marilah kita memperbanyakkan ucapan syukur kerana nikmat keselamatan yang dikurniakan oleh Allah. Mudah-mudahan segala musibah dan ujian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun negara kita belum pulih daripada kesan COVID-19, namun kita perlu memperbanyakkan rasa syukur atas peluang kedua yang diberikan olehnya. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati tausiah dan mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman. Antaranya, yang pertama, kalimah Alhamdulillah merupakan lafaz lisan yang diucapkan sebagai pujian dan syukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perlu istiqamah mendidik jiwa kita agar bersabar dan bersyukur kerana kita masih diberi peluang olehnya untuk menjalani sisa-sisa kehidupan di dunia pada hari ini. Dan yang ketiga, mukmin yang dikagumi ialah orang yang sentiasa bersyukur di atas setiap kebaikan atau nikmat yang diperolehi, meskipun nikmat tersebut kecil dan sedikit, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur dan nikmat akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Al-Ahqaf ayat 15. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.